lagi kita dapat kerjaan senapan custom. Jadi senapan ini sudah di custom dari yang punyanya. Cuman customnya itu dia nggak pakai regulator, jadi adapter Z langsung ke botol. Nah, ketika dia mau berubah jadi pakai regulator, dia nggak mau disambung-sambung. Ya akhirnya mau nggak mau kita bikin adapter Z baru lagi ya. Ini sudah oke, cuman tadi pas dipasang ternyata dia kan larasnya ngepas nih, panjangan nih. Dan ada kendala juga di laras, ternyata dia itu bubutannya nggak sesuai sama chamber. Dia cuma diganjel pakai plastik dia. Jadi ini udah dibubut ulang, cuman ini bubutnya kita sok ya, karena kalau kita potong, ini akan di belakang tabung. Kemudian dia ordernya juga sedokan ini pakai stainless. Maksudnya biar ganteng kali ya, biar maksimal. Oke. Ini sudah oke, sudah nggak ada masalah. Kita akan segera kirim balik, kebetulan orangnya lagi dekat sini, jadi mungkin kita gojekin aja nih. Biar cepat sampai. Oke, kita sudah dulu video kita untuk hari ini. Kalau kamu suka video ini, silahkan di like, komen, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Foto lagi.